seru-seru kok, seru nih. tapi enggak sih, aku cuma mau ngajak khawatir suki-suki aja lah, tau gak sih? Tapi suka lepas dulu. Enggak, aku bercanda kok. Ini tapi orang marah kan cuman ini doang. One and only ya guys ya. Cuman apa katanya? Terus kalian jadiin itu bahan ngecengin aku biar aku, hah, aku bukan fans, aku nyanyi. Ah, bukan aku nyanyi. Ah, kan? Udah, aku tuh sudah mempersiapkannya. Ketahuan kan? Ya, ketahuan, sahabat. Makanya aku tuh sudah mempersiapkannya. Di TikTok udah banyak yang nge-tag. Udah, sorry dulu mending. Ya, bagi link. Klik menonton live ya. Ambil sakit perut aku. Ya, kita story dulu ya. Kayak gini nih, yang mana nih? Ini aja, nah. Live guys, swipe up. Kita TikTok dan main game. Ya, cepat. Nah, baik kan aku gak cepat gitu. So, jahat kok kayak gitu ya. Ya, gak boleh galak-galak. Baik, jangan marah-marah. Oh, ya, bentar di TikTok dulu. TikTok bentar. Main game guys, lupa aku. Nah, yuk. Tuh. Fansrek, he. Apa nih? Baik, jangan cuek. Justru bagus cowok cuek. Cuek di semua cewek. Iya, except you. iPhone. Kok mau ngajak TikTokan baru? Cowok cuek berdamage, kata captionnya. Emang kalian setuju cowok cuek berdamage? Cuek di semua ini, cewek. Oh iya, terbukti kan? Terbukti ya. Mental aman ya. Gak deh, itu soal TikTok ya. Nama lah, gue paling takut dulu. Siapa nama? Satu? Rek. Ada. Rek. Iya. Gue tuh paling serem. Kan dia main tank juga sekarang kan? Iya. Rek kan? Kayak dia tuh, dulu tuh mah, season 7 pernah kan? Rek 1 lah gitu. Iya. Gue ketemu dia tuh 08 itu. Berapa? Itu udah pure, udah ngeblank. Udah gak tau gimana. Keyboy sama cewek empetok loh. Ngapain lah. Keyboy sama cewek empetok loh. Apa, Rek itu kan udah either go there dulu lah. Ya dari gue awal-awal gitu lah. Main Mobile Legends, gue tahu itu apa M1, orang-orangnya. Kan ngikutin kan dari awal, kayak MPL gitu. Season 1, season 2, season 3 gitu semuanya gue ikutin. Oke. Jadi gue tahu lah. Salah idola, enak aja Kibu, salah idola. Baik itu idola bel banget loh. Ajar ya kalian ya. Main tank juga dia kayak enggak gimana, jago banget juga kan. Kemarin dulu dia main Akai juga kan, udah kapan ya, udah lama juga sih. Itu kayak ngerti banget gitu. Ya kan, tidak salah idola ya. Ya dari dia juga sih, gue belajar juga. Bocor, apa bocor? Takut dulu. Siapa ini empetok. Ini empetok kan? Bocor. Ini jelas ini. Kira dia aja boleh kayak gitu ke ini ke ono panggil orang lain bye boleh. Legend dibilangnya legend, suhu dibilangnya. Gini ya. Bye Buki sebutannya pak. Komen ku bye Buki. Ya kan? Curang ini gak adil. Menurut aku gini. Gak adil soalnya. Baik itu kenakan aku salah. Boleh. Aku giliran cuman itu. Itu doang tuh yang itu Nemo ini, Nemo Quickie. Aku di spam. Gak adil menurutku. Curang ya. Aku kan ini. Cewek onik zaman sekarang. Aku JJ. Cewek onik zaman dulu. Oh, Jessica Jen.
aku tim siapa ya? Aku tim yang sekarang. Karena aku onik. Aku tim yang sekarang. Menurut aku. Anjas, kalian tim siapa? Kenapa sih kalian kayak gitu? Aku tim yang sekarang. Ada Onyx Fior. Ada siapa lagi? Banyak. Aku tim yang sekarang. Eh, kalian udah like foto IG ku belum yang terakhir? Jadi Mikey? Belum? Ada RKT kesan. Streaming itu tuh latihan. Jadi kayak main-main aja gitu. Oh. Tapi serius, kayaknya gak kuat deh. Ah, iya. Ikut temen aku, aja, guys. Boleh, tapi setelah streaming. Iya. Sama Rek, ada Rek sih. Nah, ada Rek sih. Latihan tuh lagi bully sama Nita Fior loh. Oh, serius sih? Iya, itu. Eh, aku gak galak, anjir. Aku gak gigit loh. Dikira aku apa ya? Pikir aja, Tik. Kalau mau nggak apa-apa, bikin aja. Kalau mau bikin TikTok, bikin kan, ya kan, jangan takut-takut gitu, ya kan. Good luck aja, good luck dari aku, good luck pokoknya. Fansnya ya, bukan couple FTV-nya di. Karena dia keajaiban dunia mau bikin TikTok, ya. Kalau dia sampai ada di video TikTok itu keajaiban dunia, guys, you know. Aku kenal dekat sama Nita sih. Waduh, seru-seru. Wah, seru nih. Tapi terus ya, aku cuma mau ngajak khawatir suki-suki aja lah. Tau gak sih? Terus kalau pas udah enggak, aku bercanda kok. Nita Fior sama Rek kan cuma ini doang. One and only ya, guys ya. Cuman apa katanya? Cuman apa katanya? Oh, maksud dari fans itu tuh dari video ini. Lah, aku pikir kalian cuma ngeledekin aku yang gara ini, gara-gara orang dia baca komen cuman fans. Oh, jadi apa dia ngomong apa sih tadi? Aku gak denger. Wan bisa. Fans. Fans katanya. Fans. Oh, fans. Aduh. Aku pikir Aiko baca komen Nita Fior tuh fans. Aku di tag-nya itu, soalnya aku gak liat yang ini gitu loh. Pas aku lihat yang ini, aku baru enggak. Oh, jadi kata-kata kalian yang bilang cuman fans tuh dari sini gitu loh. Cak sih mereka tapi. Cantik banget anjir Nita Fior. Nita kayak Crystal Jung tau gak sih? Pak, iya. Aduh, kak Ajen, kayak gitu aku jadi malu deh. Cakep banget sih, Fior. Baik lagi, kayak malaikat tau nama. Asli. Baik banget. Asli, baik. Ramah, baik. Sempurna ya, guys, kalau cari. Jadi malu. Ada RKT. Jadi gak apa, kalian bilang aku cuma fans. Gak apa, aku maafin. Kalian sudah muji-muji aku soalnya. Daripada Aiko dibilang gak mau sama Bae, mending Aiko bikin TikTok sama aku ya. Ya. Kita ketemuan. Jadi Bae mah gak seru. Aiko Bae gak seru, gak mau dia. Nah, ini sama aku aja. Gitu ya kan. Fansrek sip. Kalian ya, kalian ini apa ya? Sabar Pion, lagi dipancing. Sabar. Langit, bisakah kau turunkan kesabaran? Aku lagi diceng-cengin.